seluruh dunia. Ingin kami ya tunjukkanlah cinta cinta di hatiku hanya padanya untuk dia. Mari kita bersatu, Mbak. Terima kasih ya Bapak, engkau mengizinkan lidah dan tanganku bekerja. Memuji namamu ya Bapak. Siapa engkau mengenal hatiku, walaupun banyak orang yang belum mengenal hatiku. Siapa engkau yang setia selalu menemaniku ya Bapak, baik sakit dan susah, baik dipukulin atau tidak dipukulin, baik disayang atau dibenci. Siapa engkau yang Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, walaupun aku kalah di hadapan teman-teman atau musuh-musuhku, tapi engkau menganggap aku menang di hadapanmu. Amin. Sebelah mata, namun ku berharga di matamu. Hanya padamu Tuhan tempatku mengadu semua apa yang ku alami. Ku bersyukur sampai congok sama karena rindu kali. Sampai congok main gitar sampai karena rindu kali. Karena rindu kali. Ya udah puas-puas main gitar ya. Lagu dari Medan tapi ya kan kalau misalnya nggak percaya gitu kan, memang kan lagu Pentakosta banyak ya, lagunya kayak gini. Thank you.
Chelsea nitip anaknya namanya Chelsea Mimin Marcel ke gereja di Perijung Menteng. Ini lagi catas Chelsea bisa. Ini ada Kahara loh. Ini apa lagi nih? Apa lagi? Pentakosta juga. Yes, yes, star, yes. Lagi di Alfajar Chelsea ada kan sebentar kak? Kita kakak bisa ngomong orang dari jauh. Terima kasih.
Silakan sebiji kak. Oh ini, ya dong. Ya yang apa? Jadi terus penyayang ya dibukain sama Tris. Terus lagi ambilin sampah sama biar terus pintar ngumpulin sampah. Pintar. Thank you.
lagi ibadah yang kayak gini saya ibarat pengorbananmu, pengorbanan Tuhan. Pengorbananku, pengorbananku sama Bapak diselamatkan Bapak di sorga. Apa pengorbanan kita? Contoh nih, aku kerja untuk teman-teman, misalkan diselamatkan Bapak pengorbananku, jadi aku diupah gitu. Oh, kira. Karena ada orang kerja nggak diupah. Oh. Kirain pengorbanan yang menyelamatkan kita. Pengorbananku dulu, maksudnya aku membuktikan kalau Bapak itu baik, jadi aku kerja. Oh, supaya jadi tengok, menyatakan kasih Bapak gitu. Bahas-bahasan aku kan baca firman Tuhan, kasih itu tidak batasnya, kasih itu tidak terhingga, sekalipun betul, dia sekalipun langit banyak. Makanya kan Allah kudasi berkuasa di seluruh bukit sujud mendengar, maksudnya langit sama sama gunung-gunung bisa ditaklukkan gitu. Jadi kan kalau lagunya kan agak masuk akalnya gini kan, Allah sudah siap, maksud Allah dahsyat, maupun langit apapun bisa ditaklukkan, bisa diperintah gitu. Jadi kalau misalnya Bapak engkau baik, maksudnya Bapak terima kasih engkau baik, engkau memberkati kerjaan kami gitu, baik yang hari ini atau hari yang kemarin. Coba Chris nyanyi lagu apa biar Tripena yang ini, pasti Tripena tahu lagunya apa. Oh Tuhan, oh enggak itu loh cinta dirimu. Ini juga itu cinta yang dia, yang kan dia, cinta dia, telepon. Itu. Di sini telepon.
jaga malam. Ya kayak pas apa gitu. Jaga malam. Paling saya kalau malam makanan ini aja. Soalnya kalau nasi kotak apa yang diberikan pada dirinya. Ya takut banyak kabur kalau nggak dijaga. Sebab dia baik padamu. Sayang sama orang itu, Tuhan kita sayang kita. Aku berjalan kekangan, berjalan kekangan. Tapi dari mana bang? Dari gereja ya? Tapi sama orang dia. Aku berjalan sampai ke tanah. Sahabat Eberto, kita mau pamit undur diri, Tuhan. Kita berdoa, pakai Bapak kami Yesus. Kita berdoa ya. Iya, kita berdoa. Oke. Okay. Kapan disini lagi? Kita berdoa dulu. Yang penting siapa? Kapan? Oh, Tripena yang pimpin ya. Iya. Oke. Okay. Mari kita bersatu berdoa. Terima kasih ya Bapak, engkau mengizinkan lidah dan tanganku bekerja. Memuji namamu ya Bapa. Sebab engkau mengenal hatiku. Walaupun banyak orang yang belum mengenal hatiku. Sebab engkau yang setia selalu menemaniku ya Bapa. Baik sakit dan susah. Baik dipukulin atau tidak dipukulin. Baik disayang atau dibenci. Sebab engkau adalah Bapa yang baik. Bapa yang penuh kasih. Walaupun aku kalah di hadapan teman-teman atau musuh-musuhku. Tapi engkau menganggap aku menang di hadapanmu. Amin. Di dalam namamu ya Bapa. Aku percaya. Dan dalam semua orang yang percaya dengan Tuhan Allahnya masing-masing. Juga agamanya masing-masing. Juga keyakinan masing-masing juga dalam nama Tuhan Yesus anaknya Allah Bapa Putra Elia. Haleluya. Amin. Tuhan selalu jagai kalian di sini, selalu menyertai kalian, kemuliaan kesembuhan pasti terjadi. Segala ikatan-ikatan yang menutup kalian dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tripena Kris milik Tuhan, milik Kristus. Amin. Tidak ada yang boleh merebut Tripena dan Kris dari Tuhan. Amin. Tripena dan Kris milik Tuhan. Amin. Oke, sahabat Tabirto, terima kasih sudah mengikuti video hari ini. Doakan terus Tripena, Kris dan Bang Mita agar Tuhan terus curahkan Roh Kudusnya dan menjadi pemulihan. Begitu pula dengan saudara-saudara kita yang lain di sini, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, dan kita terus bawa dalam doa semua saudara-saudara kita ya. Oke, terima kasih sahabat Tabirto. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum. Dadah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.